لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. ما شاء الله ngabelnya hilang ibu-ibu Akhiratullah sebagai pertanda bahwa saatku cinta La baik Allahumma la baik. Kameranya dibalik aja satu-satu nanti biar. Wanikmuk la sarikala la baik Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga grup Sasabila dari Indonesia akan segera ke Mekah dan Madinah untuk berumrah bersama. Amin. 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 Allahumma amin. Masya Allah. Innalhamda wa nikmata takawalhum la sarikala labaikallahumma labaik mundur ya. Allahumma labaik labaik Allah sarikal labaik innal hamda wa nikmataka hasanah la sarikal labaik Allahumma labaik labaik Allah sarikal labaik innal hamda wa nikmataka barakawal muk la sarika. Kemudian kalau memungkinkan disunahkan bisa mencium. Seandainya tidak bisa mencium, disunahkan pegang. Seandainya tidak bisa pegang, disunahkan cukup melambai. Menengok ke kiri, kemudian tangan melambai. Dengan tangan kanan. Bismillah Allahu Akbar, dicium. Bismillahirrahmanirrahim. Startnya dari sini ya. Kemudian keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap tangan. Kemudian menghadapnya.
Bukan menghadap situ, ini bau. Bau diarahkan gini. Bismillah Allah. Tempatnya juga tinggi kok. Ya, tempatnya juga masuk. Seandainya tidak memungkinkan mencium, itu cukup diusap. Ya. Ciumnya? Ya, gimana? Cium. Berapa kali? Sekali aja. Itu aja kesempatannya belum bisa aja. Pertama adalah Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah, surat Ikhlas. Atau kul huwallah tadi. Surat dimanapun di belakang ini ya. Di belakangnya sini sholat. Terus kalau sudah sholat di sini di belakang ini sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kita masuk ke sa'i lari kecil. Masuk di bawah lampu hijau itu lari kecil. Sebelum jalan kita menghadap Ka'bah dengan mengucapkan Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kembali lagi. Subhanallah. Chat. Ini Bukit Safa dan kita akan menuju ke Marwah. Qawata ila billahi alil azim. Subhanallah walhamdulillah wallahi
Bismillahirrahmanirrahim. Kita belanja ini. Kita belanja nih di Pasar Seng. Kan masjid ini adalah masjid Madinah. Nah, jarak Madinah Mekah itu kalau naik bis 6 jam. Karena sekitar 500 sampai 600 kilo. Ini adanya di Madinah. Kalau yang tadi adanya di Mekah. Perjalanannya antara 5 jam sampai 6 jam. Tapi biasanya kita disunahkan kan di tengah-tengah masjid. Di tengahnya. Di situ bahkan ada tempat yang sangat mustajab untuk sholat namanya Raudhah. Kita ke Masjid Nabawi yang sebetulnya berada di kota Madinah yang jaraknya cukup jauh dari kota Mekah. Biasanya kalau kita naik bis perjalanan selama 5 jam. Tapi ini sunnah kita. Kita akan memasuki replika Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Masjid Nabawi ini jarak dari kota Mekah yang ada Ka'bahnya tadi untuk perjalanan bis besar itu selama 5 jam. Jadi jaraknya cukup jauh. Tapi di sini di Masjid Nabawi ini dimakamkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di tengah-tengah Masjid Nabawi. Jadi itu kita mendoakan namanya apa namanya? Yang untuk tempat mustajab. Tempat mustajab Ini adalah Raudhah. 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 Monggo. Kita ke sana guys. Jemaah sana. Masya Allah. Itu adalah Raudhahnya. Di Pasar Seng nih, Bu. Oh iya, Pasar Seng. Berarti kita ada di Mekah ya? Iya. Di dekat Masjidil Haram ini. Cuman, kita tadi sudah melakukan tawaf sama sa'i. Jadi rukun umrah ya? Iya, umrahnya sudah selesai. Iya. Kemudian terus, kalau untuk haji gimana? Untuk haji, di samping tawaf, sa'i, dan tahalul, itu ada tambahan nginep di Mina ini untuk paginya lempar jumrah. Di mana lempar jumrah itu sudah itu waktunya bebas setiap saat bisa, tetapi kalau haji itu sudah ada bulan tertentu, dalam satu tahun hanya bisa menunaikan satu kali, tapi untuk umroh bahkan tiap minggu pun bisa, bedanya di situ ya. Gitu. Kalau yang ini apa? Itu namanya maktab, tempat penginapan para jamaah. Nginepnya di tenda-tenda itu ya? Iya, padang. Di sana jumlahnya jutaan. Jutaan jamaah. Di sini setelah bermakam terus kemana mereka? Puncaknya adalah setelah lempar jumrah kan ada hari korban itu pada tanggal 10 Dzulhijjah itu puncaknya. Kalau itu sudah terlaksana, sudah selesai. Artinya sudah tinggal sunah-sunahnya, kepengen ibadah sunah monggo di situ. Tapi yang wajib artinya sudah rampung. Itu Jabar Rahman loh, itu bagus loh itu. Men atau Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit. Bukit ini di mana tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Padahal Nabi Adam itu sama Siti Hawa diturunkan dari surga karena melanggar makan buah kuldi. Nah, Nabi Adam diturunkan di daerah India. Ada yang mengatakan di Pakistan. Kemudian Siti Hawa itu diturunkan di Jeddah. Tetapi ketemunya di bukit Ar-Rahmah ini, sehingga dinamakan Jabal Rahmah, Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Banyak jamaah yang datang memohon bisa menemukan jodoh yang terbaik. Sehingga bangunan itu tadi yang tadinya putih bersih sekarang banyak sekali kekotoran karena hampir setiap orang yang datang itu menuliskan nama calon
calon jodohnya. Ya, sehingga berubah warna itu. Berarti kalau kita naksir siapa itu bisa ditulis di situ. Insya Allah dikabulkan. Di sana banyak sekali tulisan, saking banyaknya sampai enggak kelihatan. Sampai hitam semua. Anak-anak kita. Jabal Rahman. Ayo kita berdoa siapa untuk jodoh. Ya. Di atas tadi. Ini seakan. Di atas. Merupakan wajib umroh. Jabal Rahmah itu bukan wajib. Wajib dalam umroh ataupun haji. Ya? Tapi tempat ini kita tahu bahwa tempat ini tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada beberapa lagi tempat seperti Jabal Nur, di mana ada gua Hira di situ. Ada beberapa tempat wisata. Ini artinya tempat wisata, tapi sunnah untuk dikunjungi, gitu? Oke. Catat. Dan ini kita baru tur kemana nih? Miniatur. Masya Allah, di sini banyak perpustakaan. Ayo kita mengaji. Ayo. Ini namanya museum sih. Museum. Yang kehausan. Dicat dulu biar. Dicatnya bagi api.